Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Chimera Land. Nah, kali ini aku akan memberitahu tentang bagaimana kita membuat suatu pet naga yang sebenarnya kalian bisa dapat free maupun kalian bisa dapat dari membeli di shop. Nah, kali ini yang aku akan bahas adalah Dragon Horse Evolution. Nah, Dragon Horse ini kan lumayan bagus banget, apalagi untuk ya untuk paling sekarang sih pet yang menurut aku sih paling keren sih ini. Untuk kalian ngajak bertarung juga ya lumayan ini pet bagus. Nah, bagaimana cara kita dapat ya? Sebenarnya syarat pertama itu paling gampang itu kalian harus punya kuda hitam. Nah, kuda hitam itu kan kalian bisa dapat ini di awal itu sudah dapat. Nah, ini kudanya sudah aku combine. Nah, ini adalah kudanya ya. Syaratnya itu pertama kali kepalanya. Kepala itu kalian harus dapat dari nih buaya. Aligon. Nah, Aligon ini nanti kalian devour aja. Ini bentuknya. Saran aku sih cari yang hijau, jangan yang biru karena setahu aku kurang tahu juga, tapi setahu aku yang bisa di devour itu jadi kepalanya itu yang si hijau ini, bukan si biru. Dan si hijau ini lebih tipis juga darahnya, jadi lebih gampang banget untuk kalau kalian mau tangkapnya. Nah, ini Aligone ya. Ini untuk kepalanya. Oke, kita skip. Jangan dapat dong. Nah, dapat ya. Terus berikutnya itu sayap itu kondor ya. Sayap itu kondor sebenarnya. Kita coba ya, kita lawan kondor aja. Sayap itu kondor, sedangkan yang satu lagi itu stunpo. Jadi stunpo ini intinya kalau kalian mau tangkap kondor dengan stunpo, ya ini tepatnya ya. Aku coba beritahu. Nah, di sini kalau aku di tempat Nine Li, jadi aku akan menjelaskan di Nine Li. Nah, di Nine Li itu ada spot stunpo dengan kondor. Nah, spotnya itu ada di sini. Nah, di kiri bawah ini, kalau kalian lihat di sini ada satu pohon kan. Nah, di pohon inilah tempatnya. Jadi di sini ada kondor dan stunpo dan lumayan banyak. Jadi untuk kalian mau nangkap itu gampang banget di sana. Terus Aligon ini aku di Nandi gak dapat tempatnya dan aku ketemu itu harus tebang dari pohon. Sedangkan ditebang di pohon kalian gak bisa tangkap. Jadi kalian gak ada gambar untuk tangkapnya. Nah, aku itu pindah ke nih, ke waste. Nah, kemarin tuh aku pindah ke waste dan aku cari di waste. Nah, di waste tuh dia bagian sini. Nah, di putih-putih ini bagian sini ini adalah tempat di mana aku ketemu si Aligonnya. Untuk itu, terus kalian tinggal gabung aja stunpo yang di ekornya. Nah, ini bentuknya ya, petnya ya, nanti ya. Itu petnya. Kalau kalian sudah, kalian itu kita akan membahas tentang free-nya dulu. Kalian itu bisa gabungi dengan pil. Nah, pilnya ini aku ada membeli di shop. Ini hasil jadinya pilnya. Dia kagak tahu kalau badan harus Black Horse plus Aligon Head, Condor Wing dan Stunpo Tail. Dan dia bakal jadi Beast Dragon. Nah, kali ini aku akan membahas tentang free-nya. Free-nya itu kita coba dulu ke tempat temanku dulu. Terus kita pilih teleport di tempat rumah kawanku. Nah, ini kita teleport ke sana dulu karena alat perubahannya itu yang membuat pilnya itu aku belum level 2. Nih, kalian harus elixir level 2 dulu atau kalian bisa numpang di rumah orang.
Nah, ini Dragon Horse ya. Dragon Horse sama persis. Nah, barang material ini kalian bisa dapat dari kalian kill Nobel. Nah, Nobel untuk sekarang sih mungkin masih agak berat untuk beberapa orang. Jadi, kalau kalian mau cepat, saran aku sih beli saja. Tapi kalau kalian mau, aku mau dapat gratis. Nah, gratis itu kalian dapat dari Nobel dulu. Kalian hunt dari Nobel, nanti bisa dapat barangnya. Ini kalian sudah tahu lah ya, kalian bisa dapat dari Venus ataupun kalian bisa smelting dari material dari Grand, nanti akan berubah jadi violet ini. Dan berikutnya lagi, nah ini adalah Foxwood. Nah, Foxwood ini kalian bisa dapat dari Nobel yang Nintel, Nintel yang serigala putih itu. Nah, ini viral. Aku sudah coba tanya orang dan mereka kalau sini tuh channel kan kalian bisa dapat dari Summon Giant Beast. Nah, jadi kalian bisa searching for common giant seal. Jadi kayaknya seperti ini, kalian harus spawn giant beastnya. Tapi ada yang bilang bisa drop dari monster-monster yang level 40-an ke atas katanya. Jadi ya untuk barang ini sih kalau di sini sudah jelas tulisannya sih bisa dapat dari giant beast, tapi giant beast dari yang kita summon katanya. Itu adalah materialnya. Menurut aku sih untuk sekarang sih mungkin agak berat untuk dapetin material ini, kecuali kalian dapat partian atau guild yang benar-benar aktif. Nah, untuk material ini aduh sedikit susah lihat ya karena di kiri aku ketutup. Ini dia kalian, ya ini barangnya ya. Ini barangnya 1 2 3 4. Ini barangnya. Aku tekan biar kalian bisa lihat. Nah, sekarang karena aku sudah ada pilnya, aku akan coba untuk evolusinya. Nah, kita cari tempat dulu. Tempatnya itu di bagian agak tengah. Nah, di sini. Ini adalah tempat untuk kita berubahannya. Ini ada tempatnya ya. Jadi kita coba dulu ke sana. Kita bisa teleport. Oke, kita coba teleport dulu ya ke sana ya. Nah, kita teleport dulu ke sana dan kita langsung tandai aja sini. Nah, kita ganti dulu. Kita coba dulu sana ya. Soalnya pet terbang untuk sekarang sih menurut aku paling bagus sih si naga ini. Terus damage-nya lumayan, soalnya kan aku punya kawan juga yang menggunakan pet ini. Dan ya damage-nya lumayan sakit, walaupun damage-nya tuh single target ya gitunya. Wah, itu oh Venus. Oh bagus banget nih. Biar aku bisa nge-hunt dia ya. Kita besar dulu musiknya, soalnya aku biasa kecil di musiknya, jarang banget aku pakai musik di sini. Oh Venusnya pas banget di atasnya. Nah, ini adalah tempat untuk kalian summon ya. Hop sampai. Nah, caranya itu pertama kali kalian harus keluari dulu petnya, pet kudanya kalian keluari dan sekretari. Dan semua sudah cocok, kepala, sayap dengan ekornya. Terus kalian coba berkata dengan dia dan dia minta evolve pill. Oke, kita langsung kasih evolve pillnya ya. Nah. Pet cannot be. Oh, kita harus keluar dulu ya dari brownnya ya. Kita keluar dulu. Kita remove. Kita remove terus kita evolusi. Nah, kita dapat titel juga. Malevolence is distant and the sunset invites good fortune. Ride on high spirits and soar through waters and sky. Keren banget ya tampilannya.
Kita dapat naga. Ini keren banget, kakinya ada merah-merah ya. Lucky beast. Mantap banget. Lah, nyangkut kita. Benar-benar. Ini ya tampilannya ya, naganya. Keren banget sih naganya. Kok api-apinya nggak ada? Kakinya tadi ada. Nggak ada gambar energinya ya. Kalau terbang, kalau biasa kan kalau kita terbang kan ada energinya tuh. Kalau dia nggak ada energinya. Nah, kita coba towel-towel ya si Venus ini. Kapan lagi kita towel-towel Venus? Disuruh turun cepat banget. Kita mabuk. Mati kita andara. Kita lari terus, kita ganggu dia, kita gak kill ya, kita hanya coba aja ya, hanya coba aja kita. Kita lihat di sana. Woi, gila area, gila area. Cuma kita tidak bisa lihat dia berapa. Serangan dekat ya. Lah, kayak serang lagi deh. Dia bisa serangan distrik juga. Woi, ini si petok kena sekali langsung mondar. Bener banget. Kita coba terbang cepat aja. Kita coba ya di momen-momen ini. Ini momen kecil sih sebenarnya, berapa kali serang juga mati sih. Kita coba dulu sini, cari sini ada momen-momen gak sih, biar kita coba. Ini kecil banget tapi levelnya 8. Kalau menurut aku sih tampilannya keren banget ya. Dia bisa lempar bola listrik dan dia bisa menyerang jarak dekat. Ini sih grafiknya keren banget ya. Keren nih. Semuanya skillnya juga bisa berubah kalau kalian lihat. Ini skillnya. Nah, ini nanti aku akan bikin video satu lagi untuk aku naikin dia. Coba bisa sampai max juga ya. Kita coba lihat aja nanti. Nih, Dragon Talent HP 1800, range damage 40,8. Kita coba lihat talentnya, damage reduction. Nah, skillnya PvP damage. Ini nanti aku akan cocol juga di video berikutnya. Kita lihat bisa dapat powernya berapa. Nah, ini adalah video aku membuat pet nih. Ini dia enaknya petnya nih, karena dia besar jadi kita nyangkut di kakinya terus, risih banget ini. Ini keren sih sebenarnya, keren banget. Nah, ini adalah video cara membuat Dragon Horse. Nah, untuk kalau kalian suka di video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan kalian bisa kasih saran video apa lagi sih yang mau aku buat. Mungkin berikutnya lagi aku akan bagaimana cara untuk aku itu ya, complete atributnya, dan bagaimana cara cepat untuk naiki atributnya.